bermula September lalu, pelbagai usaha, tindakan dan strategi komprehensif telah dilakukan oleh agensi entidada kebangsaan daerah Kota Kinabalu seperti Omnipresent, Walking Message, edaran risalah-risalah, ceramah-ceramah di surau-surau dan masjid dan sekitar dalam usaha untuk mencapai matlamat penghijauan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia Menteri Dalam Negeri di kawasan yang berfokus iaitu kawasan berisiko tinggi Likas. Mari kita sama-sama saksikan maklum balas daripada pemimpin komuniti dan juga orang awam berkenaan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh AADK daerah Kota Kinabalu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam cegah lebih baik. Salam dadah terkawal 2025. Likas merupakan salah satu kawasan yang terpilih, kawasan berisiko tinggi di daerah Kota Kinabalu. Bersama dengan saya adalah Encik Muhammad Azal bin Jasmi, pengurusi Jabatan Kuasa Kemasyarakatan dalam bandar JKDB Taman Kemajuan Likas. Sejauh mana yang Encik faham mengenai tugas dan juga fungsi AADK? AADK ini adalah salah satu badan kerajaan yang membantu mencegah dalam penyalahgunaan dadah dalam masyarakat. Bagi pendapat Cik, fungsi dan juga peranan AADK adakah dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dadah terutamanya di kawasan ini? Kami sangat berbesar hati dengan wujudnya agensi kerajaan seperti AADK ini dapat membantu masyarakat di dalam, khususnya dalam kawasan Kampung Likas ini, dalam masalah penyalahgunaan dadah dalam masyarakat kita di sini. Dalam pendapat Cik, adakah usaha-usaha AADK seperti melaksanakan omnipresent, ceramah-ceramah di surau dan masjid dalam usaha untuk menghijaukan kawasan berisiko tinggi ini iaitu di Likas berkesan memberi impak kepada masyarakat setempat? Kami selaku masyarakat dalam kawasan Kampung Likas ini sangat menyambut baik program-program yang diadakan oleh pihak AADK seperti Omnipresent itu, di mana pihak AADK bertemu face to face dengan masyarakat untuk memberi penerangan mengenai bahayanya dadah ini kepada masyarakat. Assalamualaikum Encik Sisi. Salam. Bagi pendapat Encik, apakah Encik faham berkenaan dengan tugas dan juga peranan AADK? Sebagai masyarakat, saya sudah maklum peranan AADK pencegahan dan pemulihan untuk penagih-penagih dadah lah secara khususnya. AADK giat melaksanakan pelbagai usaha dalam mengekang permasalahan dadah seperti omnipresent, ceramah dan pameran. Adakah usaha-usaha begini memberi impak ataupun kesan di dalam masyarakat sekitar Likas ini? Sebagai penduduk Kampung Likas, saya amat terima kasihlah kepada khususnya pada AADK yang banyak melakukan program-program seperti begini, dan impact-nya memang sangat membantu kepada kami, kepada ahli keluarga untuk sentiasa beringat tentang bahayanya dadah ini kepada masyarakat. Saya amat berterima kasihlah selaku penduduk Kampung Likas. Bersama dengan saya adalah Encik Johari daripada Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Kampung Likas Lama. Sejauh mana kepahaman Encik berkenaan dengan tugas dan fungsi AADK? Kepahaman saya pasal ni AADK, pasal perawatan dan juga pemulihan, pemerkosaan sama pencegahan. AADK daerah Kota Kinabalu giat melaksanakan program-program dalam usaha untuk menghijaukan kawasan Likas ini. Pada pendapat Encik, sejauh mana usaha-usaha AADK ini mampu memberi kesan ataupun impact kepada penduduk dalam komuniti Likas itu sendiri? Alhamdulillah, sebab macam kawasan saya sendiri kan sudah dalam tahap pasalnya AADK, macam rasa takut lah, and then ada macam kalau tidak berani keluar pergi kumpul-kumpul di mana-mana ikut kawan-kawan yang tidak bagus, and then nondan-nondan semua di setiap kawasan kami itu pun sangat bagus dan terang berjaya lah. Bersama dengan saya Pak Cik Nur Farahin daripada Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N17 Darau. Bagi pendapat Cik Farah, sejauh mana kesahaman Cik Farah berkaitan dengan tugas dan peranan AADK ini? Sebagai PTM,
Jadi EAPK ini membantu kita dalam pencegahan, pemulihan, perubatan untuk klien-klien yang ada di kawasan Bunda Raulah, especially kampung Ritas, pemerkuasaan dengan mengadakan ops-ops yang ada, operasi dan juga rondaan orang kampung itulah. Contoh usaha-usaha EAPK seperti melaksanakan omnipresent, menjalankan ceramah, pameran di sekitar kampung Ritas ini memberi impact kepada penduduk ataupun community dalam kampung Ritas ini. Kita tahu bahwa kampung Ritas ini adalah red zone. So mostly apa yang paling teruk di kawasan ini adalah kawasan sungai. Kawasan sungai ini termasuklah Cendramata Dua, Bangkau, Bangka-Bangka, dan juga Cempaka. Semua ni lah, ini adalah kawasan-kawasan yang berisiko tinggi lah. So, dengan adanya program-program yang kami terlibat, yaitu walking message dan juga rondaan tiap-tiap malam dan juga ceramah-ceramah ni, actually dia memberi impact yang baiklah untuk penduduk kampung Ritas itu sendiri. Sebab sekarang dan berbanding dulu, sekarang adalah lebih baiklah. Kes jenayah dan juga agihan dada, penjualan dada agak kuranglah. Diharapkan usaha-usaha sebegini akan dapat memupuk nilai dan juga semangat untuk bersama-sama dalam usaha membenteras dada menuju matlamat Dadah Terkawal 2025. Kabar dari PTJ, Ramsia Tempi, AADK Daerah Kota Kinabalu, Sabah.